صلى ورحمه الله تعالى وأنا ونفع في في دارين آمين. ثم علم kemudian ketahui olehmu anna hadzal nazima bahwasanya ini nazim ya penyusun bait huwa syekhu dia Syekh Zainuddin Syekh Zainuddin Ibnu Ali Ibni Ahmad Asy-Syafi'i yang bermazhab Syafi'i. Zainuddin namanya Zainuddin, bapaknya ya, Ali ya, bapaknya Ali engkongnya Ahmad, mazhabnya Syafi'i. Ulida rahimahullahu ta'ala, beliau dilahirkan rahimahullahu ta'ala fi Kausan, di Kausan min muduni ya, Malibara, daripada negeri-negeri Malibar India. Ma'da tulu isyamsi min yaumil khamisi, setelah terbit matahari daripada hari Khamis. Asani asyara, pada ya, tanggal 12 min syahri Sya'ban, daripada bulan Sya'ban. Jadi lahirnya tanggal 12, sama menabi tanggal 12, cuma bulannya di Sya'ban. Ya. Sanata setata ini au ihda wa sab'ina wa samaniyatin, pada tahun ya tahun dua tahun 871 atau 72. Jadi perkiraannya gitu, antara tahun 871 atau 872. Wa naqalahu amuhul qadi Zainuddin Ibnu Ahmad ila Fanana wa huwa saghir, dan pamannya Qadi Zainuddin bin Ahmad telah memindahkan beliau ke kota Fanan, itu beliau masih kecil ketika itu dipindahin. Wa tufiya biha fi nisfi tsani min lailatil jum'ati, dan wafat beliau di sana pada ya, setengah yang kedua daripada malam Jumat. Masya Allah, meninggalnya bagus banget nih, malam Jumat, setengah yang kedua daripada malam Jumat. Berarti apa? Setelah jam 12 ya. Ya. Kita minta begitu ya, meninggal umur kita panjang dalam taat, meninggal hari Jumat. Amin ya, husnul khatimah. Amin. Pantas ya, kitabnya berkah, meninggalnya sudah ketahuan. Asani sa'asyara min sya'ri sya'mana sanata samanin wa isyrina wa tis'imi'atin min al-ijrati nawawiyati, tanggal 16 daripada bulan Sya'ban pada tahun 928 daripada hijrah Nabawiyah. Walihada nazimi musannafatun kasiratun katuhfatil ihya ahibai wa ir katuhfatil ahibai wa irsyadil qasidina fi ikhtisari min hajil abidin wa su'abil imani al mu'arrabati muhtasarati min su'abil iman al farisiyati lil allama sayyid Nuruddin Al-Iji. Dan bagi Nazim ini mempunyai banyak karangan yang banyak ya. Karangan yang banyak seperti Tuhfatil Ahibba Irsadil Qasidin fi Ikhtisari min Ajil Abidin. Dan apalagi Su'abil Iman yang di Arab yang diringkas dari ya. Maksudnya di Arab dijelaskan ya, di Arab yang diringkas dari Su'abil Iman Al-Farisiyah ya, karya Al-Allamah Sayyid Nuruddin Al-Iji. Wa iya muntashiratun fi biladil jawati ma'a kasrati tahrifi, dan dia itu tersebar di negeri Jawa ya, serta banyaknya
ya, perubahan-perubahan. Oleh zalika naqaltul abyat, ya, abyata allati bi'a summa syarahtuha bi ikhtisarin. Oleh karena ini aku nukil akan bait-bait yang aku kutip akan bait-bait yang di dalamnya, ya, bait-bait yang padanya kemudian aku sarakan, ya, dengan ringkas. Wa sababu nasmi adzil abyati kama hakana simu annahu kana mutaraddidan fi ma yastaghilu bihi minal ulum. Dan sebab menyusun ini bait yaitu sebagaimana menghikayatkan oleh Nazim, yaitu bahwasanya adalah ia ragu-ragu, ya, mundar-mandir ragu-ragu pada apa yang beliau sibuk daripada ilmu. Ayastaghilu bil fiqhi wa nahwi aumitasawfi kal awarib wa ghairiha. Apakah dia sibuk dengan fikih dan seumpamanya atau dengan tasawuf seperti awarib dan lainnya? Kira-kira mengarang apa nih? Kitab fikih atau tasawuf atau lainnya? Beliau ragu-ragu. Fara'a fil manami, lalu beliau ngelihat dalam mimpi. Ya, dikasih mimpi oleh Allah, dikasih petunjuk. Lailatul Arba'i Lailatul Arba'i Arba'ah wal Isrin min Sya'ri Sya'ban sanata arba'a asyarata wa wa tis'ati mi'atin min al ijrati qailan yaqulu inna tasawufa aula min istighari. Lalu ia melihat dalam mimpi pada malam tanggal pada malam Rabu Lailatul Arba'a tanggal 24 daripada bulan Sya'ban tahun 14 tahun ya 914 daripada Hijrah, ya. Beliau melihat akan orang yang berkata, yang ia berkata, ada kataan begini, ada ngomongan begini, inna tasawufa dalam mimpinya aula bil istighali, gitu. Sesungguhnya tasawuf itu lebih utama dengan kesibukan. Tasawuf lebih utama dengan kesibukan. Kenapa? Fa inna sabiha fil ma'il jari iza aroda ayyak buro min janibin ila janibin fi ardi na'rin yasbahu ila maksidihi minal jihatin lati yajril ma'u min awa iya jihatun ulwi hatta yasila ila maksidihi. Fa inna sabiha, karena sesungguhnya orang yang berenang fil ma'i di air al jari yang mengalir, iza aroda apabila dia ingin ayak budak melintas melewati min janibin ila janibin dari satu sisi ke sisi yang lain fi ardi nahri pada lebarnya sungai yasbahu, maka dia berenang ila maksidi kepada tujuannya, tempat tujuannya min al jihati dari arah alati yang yajri ma'u mengalir oleh air minha darinya wahiyya ji'atul ulwi, yaitu arah yang tinggi, hatta yasila ila maksidihi, sehingga sampai ia kepada tujuannya. Wala yasbahu fi mujaratil ardi, tidak ia berenang pada ya, semata-mata lebarnya. Fa inna hu la yasila bizalika ila maksidihi, maka sesungguhnya dia itu tidak sampai dengan sebab demikian kepada tujuannya. Bal yantahi, bahkan dia akan sampai ya, ila asfala minhu kepada paling bawah darinya. Fa'ufuhima ya. Fa'fahima, maka ia paham gitu. Bizalika, lalu ia paham, maka ia paham setelah dia mimpi begitu, dengan demikian itu mimpinya annal istighara bitasawufi yusinu ilal maqsidi, bahwa simuk dengan tasawuf itu dapat menyampaikan kepada tujuan. Wal istighalu bil fikhi, sedangkan sibuk boleh istighalu jadi mubtada lagi, atau juga istighala atau dari istighala yang pertama tadi, anal istighala. Sibuk bil fikhi dengan fikih wa nahwi dan seumpamanya, la yusinu ilai, tidak sampai kepadanya, kepada tujuan. Wa ba'da hadhihi ru'ya istighala bi insa'i hadhil abyatil lati hiya 188 baitan. Dan setelah ini mimpi
ia sibuk dengan menerbitkan, maksudnya membuat ini bait-bait yang di itu jumlahnya ada 188 bait. Fa'ajada nazma'a, lalu ia ya menyusun akan nazmnya itu. Ya, masya Allah. Ini kitabnya sampai sekarang. Namanya kitabnya berkah. Kira-kira dulu kitab yang kayak begini banyak nggak? Kitab banyak nggak dulu? Banyak, sangat banyak. Jadi orang ngarang kitab tuh banyak sekali. Tapi beliau sampai saat ini dipakai, berarti berkah. Wallahu a'lam bishawab.